Sementara itu pemirsa, dalam rangka memeriahkan peresmian outletnya yang ke-18 di Provinsi Kepulauan Riau, The Style Salon ternama di Kota Batam dengan layanan unggulan yang meliputi perawatan hair, nail, refleksi, massage, dan spa, mengundang Jojo First Winner of the Indonesian Idol Junior 2015. Dengan sentuhan elegan dan layanan berkualitas, PT Hana Yovita Christy The Style Salon bertekad memberikan pengalaman luar biasa bagi pengunjungnya. Grand opening ini akan menjadi momen spesial untuk merayakan kehadiran The Style Salon. Peresmian outletnya yang ke-18 di Provinsi Kepulauan Riau, The Style Salon ternama di Kota Batam dengan layanan unggulan yang meliputi perawatan hair, nail, refleksi, massage, dan spa. Penampilan istimewa Jojo dari Indonesian Idol Junior menjadi pertunjukan khusus dari Jojo membuat momen ini semakin istimewa. Ini merupakan pembukaan yang tidak boleh dilewatkan bagi pecinta kecantikan dan relaksasi. Kita sekarang di Batam udah ada 18 outlet. Kali ini kita menghadirkan bintang tamu dari Indonesian Idol, Jojo, untuk memeriahkan acara pembukaan saat ini. Kita juga ada mengundang tadi dari BPJS Ketenagakerjaan, Pak Seto, dan teman-teman dari IBMU. Membedakan kita selalu memberikan treatment yang terbaik. Kita selalu mengikuti tren-tren kecantikan yang membuat customer bisa mengikuti tren-tren yang sedang ada. Dalam pembukaan kali ini kita memberikan diskon 50% untuk para customer setia Destal untuk datang ke pembukaan hari ini. Kita khusus sampai kedepannya sampai Desember kita buka 50%. Semoga dengan pembukaan ini kita memberikan treatment terbaik, memberikan sebuah pengalaman kecantikan buat customer-customer, dan juga semoga dengan ini juga memberikan peluang kerjaan juga untuk masyarakat Kota Batam. Tanggapan kami sangat bangga ya dan bahagia. Karena kami bisa membuka cabang-cabang untuk mempekerjakan banyak orang pengangguran. Jadi mudah-mudahan The Style Salon menjadi berkat buat banyak orang dan saluran kerja buat orang-orang pengangguran. Mudah-mudahan The Style Jaya, makmur dan sukses bisa menampung orang-orang pengangguran banyak di Pulau Batam ini. The Style Salon banyak memberikan promo. Ada promo 50%, ada promo 15%, kita juga ada kayak kartu, kita ada kartu, kalau dia bawa kartu ini 15%, jadi dia mau pakai untuk massage, nail, salon, refleksi, berlaku promo ini semua. Dan kita juga ada keja, kita juga ada produk keja. Kerja juga untuk produk kecantikan, untuk perawatan muka. Jadi di situ juga ada promo. Tapi kerja ini tidak memakai merkuri. Jadi dia perlahan-lahan tapi pasti. Saya juga pakai kerja. Jadinya buat saya hancur, tapi perlahan-lahan berkurang. Jadi kalau di style banyak promo. Mau promo nail ada, promo salon ada, promo akses ada. Semua masyarakat Batam boleh datang ke The Style untuk kecantikan, untuk meluruskan yang pegal-pegal, untuk bikin nail art seperti saya. Sebentar lagi mau Natal, ini tema Natal, datang ke The Style Salon, kita ada promo, oke? The Style Salon Batam ini adalah outlet yang ke-18 setelah di BCS dan Mega Mall Batam Center, dan ada dua outlet sebelumnya sudah dibuka di One Batam Mall. Dengan membuka kembali salon ini, The Style Salon berkomitmen terus memberikan layanan terbaik dan menjadi eksistensi sebagai salah satu destinasi perawatan kecantikan di Batam. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam.